Misi wajib menang. Boleh ke tak kita layak pergi round 3? Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ale. Liga Malaysia berehat buat seketika. Kita beri laluan pula kepada skuad Harimau Malaya kita untuk aksi kelayakan Piala Dunia Round 2. Misi wajib menang, berbaki 2 perlawanan saja lagi. 6 hari bulan 6 kita akan away ke Kyrgyzstan dan 11 hari bulan 6 pula kita akan bermain di halaman sendiri bertemu dengan Chinese Taipei. Beberapa hari yang lepas, FAM dah keluarkan dah senarai pemain. Ada 5 orang pemain yang kembali semula bersama dengan skuad Harimau Malaya. Syafiq Ahmad yang kita nanti-nantikan, Feroz Baharudin, Declan Lambert, Hakimi Azim dan Zafri Yahya. Di antara kelima-lima pemain ini, hanya ada seorang sahaja, Zafri Yahya, yang masih lagi belum melakukan debut pertama dia bersama dengan skuad Harimau Malaya. Walaupun sebelum-sebelum ni dah pernah dipanggil, tapi masih lagi belum dapat bermain bersama dengan skuad Harimau Malaya. Ada 3 orang pemain baru buat pertama kali dapat call up. Aku rasa ramai yang tak expect langsung pemain-pemain ni. Yang pertama, Safwan Mazlan. Aku rasa Safwan Mazlan ni ada yang kenal sebab dia biasa bermain dengan skuad Malaysia bawah 23 tahun. Kalau korang layan game Terengganu season ni, Terengganu season ni pakai full local di bahagian pertahanan. So, Safwan Mazlan antara salah seorangnya. Pemain yang kedua daripada Terengganu sekali lagi, iaitu Engku Nur Syakir. Bermain di bahagian attacking midfielder, berusia 26 tahun. So, kebiasaannya dia akan dimasukkan di separuh masa kedua dan ada pengalaman bermain di pentas AFC Cup. Pemain yang ketiga, Adib Raup. Siapa Adib Raup ni? Pemain yang langsung kita tak expect, tak pernah terlintas nak bagi suggest kepada FAM. Adib Raup kan. So, ini peluang terbaik untuk Adib Raup. Orang kata tunjukkan dia punya bakat bukan senang nak dapat, geng. Masih muda lagi, boleh dikatakan berusia 25 tahun yang bermain di bahagian left back. So, tempat dia aku rasa ramai senior dekat situ. Ada Corbin Ong, ada Daniel Ting dan pemain yang dapat panggilan semula seperti Declan Lambert pun bermain di bahagian left back. So, dia kena fight kalau kata dia nak dapat tempat. Aku rasa tak ada masalah untuk Kim Panggon turunkan dia kalau kata nak tengok kemampuan sebenar Adib Raup ni. So, dekat dalam liga aku rasa not bad juga Adib Raup ni. Lagi-lagi di bahagian pertahanan, kental pun kental, keras pun keras juga, geng. Yang membimbangkan, kita kehilangan 5 orang pemain utama. Kelima-lima orang pemain utama ni adalah pemain di bahagian jentera serangan. Pada awalnya kita kehilangan 3 orang pemain saja, Faisal Halim, Arif Aiman dengan Romel Morales, dan selepas daripada tu seorang demi seorang mengalami kecederaan. Nampaknya hasrat kita nak tengok Syafiq Ahmad buat comeback balik tak kesampaian selepas dia mengalami kecederaan masa game yang terakhir Kedah bertemu dengan pasukan Perak. So, Syafiq Ahmad digantikan dengan Zafri Yahya. Lepas daripada tu kita dengar sekali lagi berita yang tak berapa nak baik. Darren Lock, geng. Darren Lock nampaknya mengalami kecederaan juga. So, Darren Lock digantikan dengan Syahmi Izwan. Aku tak tahulah kenapa dengan Syahmi Izwan. Mungkin Syahmi Izwan sebelum-sebelum ni dah pernah bersama dengan Kim Panggon. So, Kim Panggon pun tak nak pening kepala nak cari player-player lain. Tapi bagi aku mungkin kita boleh up kot pemain muda Malaysia bawah 23 tahun. Mungkin Fergus Tenney, tak pun Lukman Hakim kita boleh try juga Tapi nampaknya Kim Panggon memilih Syahmi Izwan. Kita kena akuah dengan pemilihan daripada Kim Panggon ni. Dia tahulah dia punya percaturan Aku bukan coach. So, dengan kekurangan skuad kita pada kali ni, aku boleh katakan dengan tekanannya lagi, sebab ini adalah misi wajib menang berbaki 2 perlawanan saja lagi. Nak tak nak, mesti nak kena menang. Tak boleh seri, apatah lagi kalah kalau kita nak layak pergi round 3. Sebab itu adalah target utama kita, layak Piala Asia pada tahun 2027.
Sekarang apa yang kita boleh lakukan, kita doakan yang terbaik untuk skuad Harimau Malaya kita. Semoga kemenangan berpihak kepada kita. So, kita tunggu percaturan daripada Kim Panggon dengan pemain-pemain yang sedia ada. Apa pandangan korang tentang skuad Harimau Malaya kita tanpa tonggak utama? Korang boleh drop korang punya komen di ruangan komen. So geng, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Kalau korang suka dengan video ni, korang like, share dan subscribe channel Bola Alik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.